Saudara-saudaraku, para pejuang Islam di masa depan. Tahukah kalian sejarah dan aktivitas para sahabat serta ulama terdahulu dalam menghafal ilmu agama? Mereka berjuang demi keutuhan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan turunnya Al-Quran kepada seorang Nabi yang unggul, proses penerimaannya melalui cara menghafal, sehingga generasi selanjutnya juga berjuang mempertahankan ilmu agama dengan cara menghafal. Saudara-saudaraku, para penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka rela mengadakan perkumpulan-perkumpulan untuk menghafal Al-Quran dengan cara sembunyi-sembunyi, hingga lahirlah para penghafal Al-Quran. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Uthman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib, serta para sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian Imam Syafi'i, penghafal kitab Muwatta dalam kurun waktu 9 hari saja? Beliaulah yang juga mendirikan madhab yang mayoritas diikuti. Tahukah kalian siapa Imam Nawawi? Beliau wafat di usia muda dan rela tidak menikah demi ilmu agama. Karya beliau melebihi usianya. Dan tahukah kalian siapa Imam Bukhari, yang telah rela menempuh ribuan mil demi mendapatkan satu hadis Nabi? Kesuksesan mereka tidak lepas dari tekad dan semangat untuk menghafal. Dari pentingnya menghafal pada masa khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, penulisan hadis dan fikih tidak diperbolehkan. Untuk apa? Semata agar umat Islam tidak berpegang teguh pada tulisan yang menyebabkan generasinya malas menghafal. Saudara-saudaraku, apakah kita tidak sadar atau sengaja tidak menyadarinya? Di zaman instan seperti saat ini, kemajuan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan budaya menghafal tak lagi dihiraukan. Akademisi seperti mahasiswa, doktor, bahkan profesor menganggap bahwa kebiasaan menghafal merupakan hal yang kuno, norak, tidak praktis, tidak efektif, melelahkan, bahkan membosankan. Bukankah dalam menggapai hal-hal besar butuh pengorbanan yang besar pula? Bukankah seseorang yang tidak mau lelah dan enggan menghafal, ia akan merasakan pahitnya kebodohan? Apakah kita tidak merasa akan berbagai hal instan yang disuguhkan oleh kafir musuh kita itu? Mereka sengaja membuat umat Islam terlena dalam meninggalkan tradisi Islam sejak zaman dahulu, terutama dalam tradisi menghafal. Coba kita renungkan. Andaikan semua teknologi informasi musnah, buku-buku hangus terbakar, akankah para pelajar bisa belajar tentang ilmu-ilmu agama? Akankah para santri bisa menyampaikan ilmu-ilmunya? Akankah para mahasiswa bisa menyelesaikan studinya? Tidak, tentu saja tidak. Marilah kita renungkan hal itu. Betapa pentingnya menghafal. Fajtahid ya talibal ilmi fil hifdi, fahuwa aslun min usulit talabi, wa innal hifdo ahammu hadihil asasi, ba'dat talaki ala aidi ahlil ilmi.